Week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua di video kita kali ini Kita akan mulakan series baru lagi RTEG lagi Tapi kali ini bukan klub daripada Liga Iaitu negara guys Okay Ngam dengan uh, tema kita lah Piala dunia guys Okay Kita akan bawakan squad apa lagi guys Okay Iaitu squad Belgium Okay Full squad Belgium Belgium ada di grup F Piala dunia kita kali ini Bersama-sama dengan si Kanada Morocco Dan juga Croatia guys Okay Jadi ada harapannya di situ Okay Untuk masuk ke 16 besar guys Okay Belgium Jadi sini uh, Ini tim kita buat masa sekarang aku sudah habiskan aku punya coins uh, Mau dekat 30 million juga lah guys. Oke, okay, tidak besar sangat budget kita di sini. Oke, okay, si eh uh, si cortua nanti kita beli, oke, okay, harganya yang ultimate Oke, okay, oke okay, Ultimate Reserve-nya 98 overall tuh dalam 8 million sejak oke. Okay? Sebelum ini harganya dalam 20 million ya, Oke okay? Sekarang 8 million seorang. Jadi market crash memang akan membantu kita lah untuk ambil play player yang daripada Belgium guys, oke. Okay? Dan di sini aku sudah upgrade beberapa player guys. Oke, okay? kita ada Si Munir, kita ada Si Kestek nih. Oke, okay? lah left back dan juga right back Belgium memang ada event di sama kita yang sebelum ini dan juga di sini kita ada Si Vertonghan, kita ada Si L Oke okay? Si Vanneken okay Vanneken Aku tidak tahu pun si Vanneken uh, Apa ini ada di Squad api ala dunia guys okay, si kita ada si Vanneken di situ Kita ada si Telemans Kita ada si De Bruyne Kita ada si Lukaku Dan pilihan kedua kita untuk striker Kita ada si Mertens Dan juga si Batshuayi Kita ada si Carrasco Dan juga si Hazard Si Turgan Hazard uh, 6 million Si Hazard yang ini pun 6 million juga tapi aku desain untuk ambil si Azad lah sebab kita sudah aku sudah ambil si Karasko daripada GSC Yes oke okay? grup stage mantap jadi inilah inilah dia squad kita guys oke okay? jadi kita pergi ke market dulu guys oke okay? kita pergi ke market dulu kita tengok-tengok sini apa next player yang kita akan ambil ya? Yes, oke okay? jadi buat masa sekarang ini kita akan pakai formation 433 dan juga misi aku belum tahu lagi misi apa yang kita uh, kena uh, siapkan setiap season uh, division rival kita nanti, guys. Oke, okay? uh, yang season kita kali ini division rival ada berapa, la berapa hari lagi? Dalam 10-9 hari lagi, guys. Kita okay? lama lagi. Jadi, di sini kita search uh, nasional region uh, Belgium. Oke, okay, B, Belgium, B untuk Belgium. <laughs> Oke. Okay. Dari sini si Hazard tadi suruh aku ambil lah Aku sudah pikir masak-masak Aku ada si Karasko Jadi aku ambil si Hazard lah Si Karasko aku kasih main dia di uh, right wing Sejak si Hazard left mid boleh main left wing kan uh, Macam tu Sejak si Fela ni tiada di squad utama piala dunia kita guys okay. Ada banyak juga lah play-play Belgium yang tiada guys Oke, okay. Macam si Trossard Si Trossard ada kalau aku tak silap Aku rasa di roster itu ada si Trosat. Kita ada si McKnowles juga untuk goalkeeper backup. Tapi kita ada uh, gol utama lah, si Courtois guys. Okay. Jadi keluar nanti piala dunia, um, kita ada tiket kan? Oke, okay. kita ada tiket kan? Kalau kita masuk di sini, okay, di bagian quest ini, kita ada misi yang kita akan dapat tiket. Jadi maksudnya di sini nanti kita ada uh, bukan satu saja poin utama kita. Iaitu nanti mungkin kita ada points utama Ada dua jenis points utama, utama Ataupun points utama kita ikut group Ok, dia group A ada points dia sendiri Group B ada points dia sendiri Group uh, C ada points dia sendiri sampai H uh, Ada group dorang, uh, ada, ada points dorang Begitu juga, ok Jadi tiket ni untuk kita guna nanti untuk tukaron jadi points tu lah yang macam tu guys okay, Sebab itu sejak Itu sejak kegunaan tiket ni guys Okey Dia menjadi Uh, apa ini? joker points. Boleh tukar mana mana points. Okey. Ini siap fungsinya lah. Tiket ni, guys. Okey. Jadi misi kita. Korang boleh komen di bawah. Okey. Korang boleh komen di bawah di. Aku. Aku rasa tiada yang mau komen di bawah ni, guys. Okey. Tentang misi kita. Aku rasa korang pun. <laughs> korang pun macam tidak tahu mau buat apa dia. Okey. Aku sendiri pun macam apa misi kita, guys. Kalau macam di nasional ni, okey. Berapa menang, kalah. Apa kita buat? Menang apa kita buat? Korang boleh komen di bawah. OK Kalau yang kala uh, kalah turun uh, overall tuh rasanya tidak perlu sebab kita pakai apa uh, ini play-play utama kan play-play utama Piala Dunia. Jadi ya kita ada 26 apa uh, ini 26 pemain sejak ya 26 pemain sejak guys okay? Jadi apa kita buat kalau kita kalah guys okay? Apa kita buat kalau kita kalah? Uh, kalau kita menang kita kita upgrade lah mungkin guys oke. Okay? kalau kita menang ataupun ayo uh, kita tahu lah <laughs> Ya tahu guys okay? Boleh komen di bawah guys okay? Please komen Di RTG kita yang sebelumnya Aku minta saja Setiap orang mau komen guys jadi tidak seberapa best lah kita punya journey nih guys. Okay? Journey series kita guys. Okay? Aku tahu memang series FIFA Mobile yang macam ni memang kurang sudah sambutannya. Kalau dulu di season uh, season 4, season 5 akan masih lagi mantap guys, okey. Uh, Misi-misi macam ni, series-series macam ni, series yang sekarang ini pun memang susah guys mau bawa series konten FIFA Mobile guys, okay? Aku coba ubah di sini, aku coba ubah bawa series baru memang susah juga guys, okey. Mau inter entertain apa atau, ataupun buat benda lain guys okey series baru memang susah kalau konten FIFA Mobile ni okey jadi inilah dia okey korang beli komen jadi di video kita kali ini kita akan main juga match beberapa match okey si Telemans di sini tunggu aku ada coins baru aku ambil versi si Telemans yang heartbreaker itulah pemusnah hati guys okey pemusnah hati heartbreaker jadi ini dia squad kita jadi kita terus pergi ke match kita yang pertama di sini guys okey ataupun kita cuba survive Di uh, FIFA Champion guys Okey kita akan cuba survive di FIFA Champion Ataupun uh, Kita ada milestone Macam yang sebelum ni Manchester United Jadi, okey kita ada milestone Okey menang 30 Macam tu guys Okey kira okey Macam tu kira okey Okey uh, Okey mantap Jadi kita nanti kita upgrade pelan-pelan lah Nanti uh, event pela dunia guys Okey korang boleh komen juga di bawah guys Kalau ada suggest Okey Bismillahirrahmanirrahim Match kita yang pertama guys Okey Mesti yang pertama Kita tengok sini siapa kita jumpa Mungkin aku main dalam 1-2 match, 3 match Ya, dia yes, okay? Aku tidak akan uh, potong video Aku coba tidak akan potong lah yes, okay? video ni Kalau aku potong, ya ada benda lain Itu aku buat, ya yes, okay? Kalau aku ada potong-potong Korang boleh komen juga di bawah Orang suka video series yang tidak dipotong Dia stretch sejak record Stretch ya sampai habis, guys. Okay? Korang bagi tahu kalau orang suka yang aku potong matchnya, matchnya guys. Maksudku sini matchnya. Kalau kalau orang suka aku potong, aku potong jadi pendek. Kalau orang tidak suka, mungkin dalam satu match kita hanya main dalam tiga match, empat match itu saja guys. Oke. Okay? Sebab kalau full match dalam tujuh match macam tu memang dalam dua jam, tiga jam guys. Lama guys. Oke. Okay? Jadi orang beli komen. Jadi ini uh, match pemanasan kita sejak lah Bismillahirrahmanirrahim lah. <laughs> Oi oh, Zanetti ada si Zanetti nya. Oi oh, Nah Jumpa dia full Belgium kita di sini. Oi oh, standukan. Veneken tinggi si Veneken nya enam kaki. Enam kaki berapa? Okey Hazard nice. Lah kaka. -ka. Ah ah De Bruyne. Ah jatuh di pas. Hans Vanaken. Eh di 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 De blok pula. Belotti si Golovin putar si Golovin untuk si Sedov balik lagi si Gulit Ah, uh, mantap Ah, uh, connection Belgium tu masih ada mantap biarpun lain-lain club lain uh, apa ni lain liga masih masih mantap juga kita punya connection lain change uh, tidak lepas Celi ni tengok apa tengok apa tengok apa Ah oh, Belotti Mau pergi mana Belotti Oke okay, nice Munir Right back untuk Belgium Di piala dunia kita kali ini Karaskiko Masih lagi Karaskiko Open apa up Shiko. Oh nice Oi, lepas Vanneken gol pertama Vanneken Mantap ini guys Kalau ada cutnya nanti tinggi si Vanneken Mantap gila. 6 kaki 4 inci kau tidak silap Ya, 6 kaki 4 inci Dah pasti berapa tinggi lah 6 kaki 4 inci Perlu Saka Ups, salah pas bro Okay, nice hmm. Kita pakai drive and pass Uh, drive and low pass Karaskiko All the viral Oh Oh, pass and go Hmm Ah. Susah lah main pass and go kita sekarang Mau dibiasakan, Saka. Oke jadi itu dia first half. Satu kosong, tiada cut. Video kita kali ini aku tidak akan skip apa-apa. Di sini aku tidak akan cut, guys. Oke, aku record sampai habis, tiada cut. Kalau orang mau macam tuh, aku buat selalu macam tuh. Tapi ikut dengan prestasi video tu lah, guys. kalau macam yang aku tahu juga, guys. kalau macam di minit berapa, ramai yang tidak akan tengok, sudah video tua itu aku tahu, guys. Ops Aku cuba mengerti di sini apa yang korang mau, apa yang korang tidak mau. Oke. Okay. Kita utamakan viewer viewer di sini. Azad! Golaso! Gol pertama Azad tanpa rank, tanpa uh, apa ini level. Okay, golaso, lenceng. Bergegar tiang gol Brazil. Sedap. <laughs> Nice Kita tap Untuk sila kakak Tidak sampai Tak mau apa Terlepas lagi sila kakak Adi Saka Mau pergi mana Nice Hmm Velotti Ah Oi jauh Cantik pasnya Rembatan Disave oleh goalkeeper best kita Kortua Guna pertama lawan Oke okay. Klasik gameplay Kenapa aku Okay nice Ay, Salah pas Okay dia apa Kosong Ui kemas Cantik gantaran Tak ada kata kuat untuk Azad Tidak guys Pass and go Pass and go Alamak Lah kakak di Lepas pula dia bola Golobin Hmm Alexander huh. Hmm 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 Tropas kita sekarang OP ah. Ya. Tropas kita. Buang. Oh, Sikit lagi. Tanduk Azad Azat. Ah, terlepas Azat. Lawan kita. Hmm, lanceng, lepas tapi dari save oleh best goalkeeper. Best goalkeeper Courtois hadir obat. Player best yang ikut series RTG kita semuanya OP OP guys. Semuanya yang OP-OP Jangan main-main <laughs> Semua goalkeeper Best Di series RTG kita semuanya OP-OP Last serangan Carrasco Confirm gol Kita tengok goalkeepernya Kalau dia naikkan goalkeepernya Tidak Oke Oke okay, okay Patutnya kita bawa lagi Pergi depan Tengok apa Lakaka Hmm Tanduk Ini lemak Jadi kita menang Match kita pertama Okay nice Okay kita menang Match kita yang pertama Kita menang Okay Aku akan catat terus lah sini, Okay match pertama Kita menang Berapa match kita menang Goal scorer Goal scorer macam biasa Kita ada si Feby Feby jalankan tugas komen eh, di bawah Jadi ya, memang agak sukar lah Untuk catat goal Kalau match yang tiada di cut okay. Jadi kalau si Feby buat uh, Apa ini Roster untuk goal scorer ya, Memang bagus Oke, okay, kalau macam ini aku cut saja mungkin buang masa sini guys. Oke, okay, kita terus pergi ke match kita yang kedua. Aku cut lah, Kalau macam ini aku cut ya yes, oke, okay, aku cut. Oke, okay, kali ini kita jumpa Lanzini Saka, oke. Okay. Nice, nice. Ramai sudah ya main FIFA Mobile. Bagus, 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 bagus. Aku tengok macam banyak eh uh, ini viewer daripada Malaysia sudah di channel Epic. Oh, uh, tandanya ramai orang main FIFA Mobile, guys. Oh, uh, top. Oi. Hey. Talamans. Hmm, lenceng. Kena lenceng dia, kena lenceng. Kena pack shot dia. Oke okay, golazo Deflection pula Ditangkap oleh Zunai Simon Yong Mungkin Yong Oke okay, si Vanekin kita Main di camp lah Bukan si De Si De Bruyne yang versi ultimate Sentimate Wih, mahal Masih lagi mahal tapi boleh kita beli juga lah kalau kita jual squad kita. <laughs> Halo. tidak apa-apa lah, tidak apa. Oish, nice, terupas kita sekarang ah, tidak obat guys. Oh, laka kah Ya apa. Keras kau ada ke langsung. ngam-ngam di kaki si keras jatuh. Crossing si Oi. Oh, kenapa lembut tuh si kakak Lembut pula si laka kah? Harap pada apa ini Cut baru si Mertens Nanti keluar Kalau aku rasa memang Dan harap bukan center forward lah Ya yeah, striker aku Kalau tak silap ya Striker guys Striker Striker ya Tidak Tidak pakai center forward Right forward left forward sejak lah ah, Kenapa Ia bagi si De Bruyne Apa ini Right forward pula Si Hazard. Left forward yes Ia bagi Ups Ups Sakya ja. Oh. Road. Oh. Hey, hey, hey. Ja, weiß nicht, ich hm. seitdem Jürgen Klopp ah. Lepas. Ah, nice. El Duero. Ah, oh, pass in go. Hmm. Ah, ya, mantap. lewing terbaik kita di Vivo Mobile. Kita akan swipe di sini. Lama kita tidak swipe-swipe. Ah, lama di blok. Okay, guna. La tunjukkan kekuatan kepalamu. Oke golazo. Kita lagi. Ha, tetapnya. Hmm. Ah. Eh, hey, semua di blok. Semua di blok pas kita. David Jauh. Ref. <laughs> ref. Ref. <laughs> Let's go. Let's go. Ada kebaikannya juga. Oke, okay, yang ref tip awal nih kadang-kadang <laughs> ada kebaikannya untuk kita lah. Tidak baik untuk musuh kalau kita yang kena macam tu susah gitu. Kastek nih, oh, belakang jauh, jauh, pelitek dah, pelitek dah. Oh, inilah gunanya driven pass nih. Oh, kalau kita kena pressure macam tu, memang lawalah. Itu gunanya driven pass tu. Oh. Yang paling berguna kalau kita kena pressure lah. Ah, La Kaka rembatan adil. Ai beratnya La Kaka. Kalau di manajemen mutah, si Kakak punya kepala terobat. Kena gol kita. Tidak, tidak santai, santai. Hmm, jauh. Hmm, pasien go. Ah, pas eh bukan. Ah. Ah. Talemans. Ah, Jol kita pas. Jauh, 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 jauh. Eh, hey, beratlah berat lah. Kenapa sila kakak? Berat betul sila kakak. Tutup sya depan. Torres. Tutup depan. Mantap. Abang Torres. Dia limpas. Nah itu yang kita demo. Woi, nice save. <laughs> Macam ninja sudah si Kurtua. Noise nice. Azad. Ding pass, ding pass. So, letzten 15 Minuten. Kepala lah, kepala. Come on, kali ini. Kepala. Lukaku. Eh, lemah lah Lukaku. Kenapa kepala yang macam tu? Ya, lama. Di manager mood, OP pula kepalanya. Nambung. Anduk. Nice. Oh. Kali ini Pembalasan si Pitong Ups Pembalasan Mat Kilau Ali <laughs> kenapa Ketek ni Ketek ini Terus Baiklah oh, kita tarik sial dua Alamak kena gol kita Iya lama. kalau lawan Kalau lawan kita buat macam tu pula Gol eh sepatutnya gol tu sila kakak tadi Error pula kepalanya kalau macam tu Di manajemu tidak error macam tu kepalanya Ah, Kita draw Match kedua Oke okay, kita catat saja. Kita catat saja, guys Oke okay. Oke okay, match terakhir Alama Kita jumpa Alamak <laughs> Jadi itu sejak lah Oke okay, jadi itu sejak match kita Aku malas sudah Alamak kita jumpa pula Yang main macam ini Adi Oke okay, guys Jadi itu sejak Aku cut sejak Oke okay, kita jumpa tim troll pula Tadi dia kasih jatuh Dia punya rank tu. Oke okay. Jadi itu sejak Kita main dua match sejak Oke, okay, jadi misi kita di sini aku rasa aku mau mau buat misi kemenangan 100. Kemenangan menggunakan eh uh, menggunakan squad Belgium. Nanti di event Piala Dunia. Ah, kalau orang setuju boleh komen di bawah. Kalau tidak cukup 100, 150. Oh, susah juga 100 tuh guys. Oke, okay, 100 dululah. Kita tengok dulu 100. Kalau kita boleh capai 100, oke, okay, misi kita capai 100 kemenangan guys. Oke. Okay. Kemenangan ya, misi kita yang pertama ya sampai FIFA Champion lah. Lepas tuh stay di situ guys. Oke, okay. kemenangan di FIFA Champion. Oke, okay. 100 kemenangan. Oke, okay. mungkin kita ada lose juga banyak mungkin kita akan lose tapi ya aku tidak kisah yang penting nanti kita boleh dapat 100 kemenangan guys okey untuk squad Belgium oh, mantap guys okey nanti kita kumpul jugalah pemain-pemain yang ada nanti di Piala Dunia guys okey untuk design cut uh, card Piala Dunia sebenarnya sudah ada leak di data art FIFA Mobile data grafik FIFA Mobile guys okey aku ada tengok um, ada design cutnya tapi tidak Tahu, kalau itu confirm dia punya desain Aku akan letak di screen sekarang Oke, okay, desain cutnya um, Tapi mungkin nanti akan berubah dia punya desain Tapi kalau ini juga dia punya desain Uh, not bad lah guys Oke okay. Tapi kita belum tahu Animasi cardnya Macam mana Oke okay. Itu mungkin interesting Nanti kita akan tengok lah Apa vers, Apa dia punya card uh, Kalau 100 overall Apa dia punya card Kalau macam yang 90 overall Guys Oke okay. Master dan juga Legend design Untuk card dunia Nanti guys Oke okay. Mungkin ada uh, Lain-lain lagi Dia punya design Itu kita tidak tahu guys okay. Jadi itu siap Oke okay. di video kita kali ini Series RTEG Diteruskan lagi Yaitu RTEG Road to Endgame Tapi kali ini Kita akan bawakan Squad negara negara Belgium untuk mencapai 100 kemenangan. Apakah kita boleh dapatkan 100 kemenangan? Kurang boleh komen di bawah guys, oke. Okay, kalau orang tidak yakin, uh, jangan komen, like video dan juga subscribe itu saja guys, oke. Okay, jadi itu saja di video kita kali ini. Kalau orang baru di, uh, di channel ini boleh subscribe dan juga kalau orang baru di FIFA Mobile teruskan bermain FIFA Mobile dan kalau orang enjoy boleh komen di bawah guys, oke. Okay? Kembangkan lagi community FIFA Mobile terutama sekali. Jadi itu saja di video kita kali ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This boy FX, Sign out. Peace.